told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi di YouTube channel Edward Pemalang. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini Bang Edward akan kembali belajar menjadi pilot drone pemula ya. Dan kali ini akan mengambil objek di salah satu jembatan, yaitu ada jembatan Salamudin atau jembatan Pelangi di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Oke, langsung saja kita bahas sedikit seputar jembatan Salamudin atau yang lebih dikenal dengan jembatan Pelangi ini ya. Kita coba ulik sedikit jembatan Salamudin Pedurungan ya. Ini terbentang di atas Sungai Elon yang merupakan penghubung antara Dusun Pedurungan Tengah dengan Dusun Pedurungan Barat yang dulu itu menjadi dambaan dan kebanggaan bagi warga Pedurungan, dan warga setempat itu menyebutnya dengan nama Jembatan Pelangi dikarenakan warnanya yang warna-warni. Jembatan ini mulai dibangun itu tanggal 21 Juli tahun 2019 dengan panjang kurang lebih 44 meter dan lebar kurang lebih 3 meter, dan ini baru diresmikan itu pada tanggal 15 Mei tahun 2022 kemarin dengan nama Jembatan Salamudin. Dan ini adalah view pemandangan dari atas ya, di sekitaran jembatan Pelangi Salamudin ya. Mengapa namanya jembatan Salamudin itu? Karena di dekat jembatan tersebut ada makam ya, makam Syekh Salamudin ya, yang merupakan dulu salah satu pejuang di Kabupaten Pemalang. Oke teman-teman, kita lihat lagi seperti apa view di sekitaran jembatan Salamudin atau jembatan Pelangi ya. Pada pagi kali ini cuacanya yang terang, di sini masih hijau ya, banyak pepohonan. Oke teman-teman semua, aku kali ini juga masih belajar menjadi pilot drone ya, pilot drone pemula. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya atau seputar belajar menerbangkan drone, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini adalah salah satu fitur roket ya, itu drone akan langsung terbang vertikal ke atas. Ini aku kurang lebih ketinggian 100 meter, sudah otomatis jadi mudah. Thank you.
Oke teman-teman semua, sampai sini dulu seputar review jembatan Salamuddin atau jembatan Pelangi dengan menggunakan drone pemula ya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.